Strike. Nomor yang ke-14. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angler. Ketemu lagi dengan saya Rudy. Di trip kali ini kita coba mancing kembali di spot yang sama dengan trip yang lalu, yaitu di Sungai Beringin. Dan kali ini lagi jemput-jemput teman-teman ini. Ini kebetulan ada tuh satu di belakang sudah. Om Oni ya. Mantap. Ya, mantap. Udah ini satu lagi nih. Biasa beongan. Oke, nanti kita ketemu dengan satu rombongan lagi. Tim 2 kita lagi jemput di tempat kediamannya. Bagi sahabat angler yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Ini namanya Opa Juri. Oke, Timboro ya. Ya, udah masuk tim ini sebenarnya nih. Baru mulai bergabung. Nah, ada satu ruko deh. Sebelah kanan yang ada gak? Jadi saya bilang ini rombongan. Oke guys. Nanti kok gak ikut kan? Kita ikutlah dia. Berhenti sebentar. Nanti kalau orang mobil sudah kan, dia perlu banyak orang kan. Jalan jelek kan. Ini kawasan, masih kawasan apa om? Kawasan ini, Minas Barat. Minas Barat. Ya, jadi kita berhenti sebentar. Kita rencana mau sholat subuh di sini nih. Sama? Nah, ini kan perkampungan. Nanti setelah sholat kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Lagi berapa? Jalanan. Sarapan dulu. Nih, semua tim sabar. Mantap. Guys, kita udah selesai sarapan. Nih, tadi kita sarapan di situ. Nah, sekarang kita lanjut. Nih, Iwak. Kalau dari sini menuju spot tidak jauh lagi. Lebih kurang ada 10 kilo lagi lah dari sini. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, kita baru nyampe di spot di Sungai Beringin. Nah ini kondisi airnya sepertinya lumayan bagus ini. Mudah-mudahan kita banyak dapat strike hari ini. Sajang kopi. Iya bang, ini airnya lebih bagus dari kemarin. Oh, kemarin kan banjir juga. Benar di bawah kan? Mancing? Enggak. Enggak kompor tuh, Pak. Iya, ini dia perahunya. Hah? Ya, mudah-mudahan gini, Pak. Lari sih. Korang kok merakit, Bang? Iya, lari sih. Bang, Abang sayang nanti kalau Abang merakit di situ karena keluar dari spot ini itu udah langsung spot, Bang. Oh, gitu. Oke. Aku sarankan langsung set, Bang. Targetnya berapa? Target hari ini ya? Nggak mulu-mulu. Banyak, tapi yang 5 kilo ke atas. Oh, 5 kilo ke atas. Oke. Okay. Itu Om Oni target berapa? Target kita masak 10 dongi. Oh, 10 dongi. Bang Ilmi, targetnya berapa? Target 2,5 aja. 2,5. Om Bayu berapa targetnya? 1,1 kilo. 1,1 aja. Oke. Okay. Kalau booster saya 2,1. Enggak, itu giginya. Kita mau ke atas. Oke, sahabat angler, kita mulai trip kali ini di Sungai Beringin. Semoga kita mendapat strike yang banyak hari. Oke, saksikan trip kali ini.
Salam Engler. Salam Engler. Track Mas Bayu. Ini sih ya. Ini. Enggak mau sih. Empat ekor bang, empat ekor. Aduh, gimana kapal sebelah perasaan? Oke oke, strike lagi. Wah, dapat gambar mantap. Wis, besar. Wih. Trek lagi, Pak Eko. Finish.
Strike. Aduh. Nampak lah. Yang disambar lompat tadi. Oh, lagi. Aduh. Sini aja berhenti lah. Tantang. Main gitu, Bang. Pas lagi jumpa semalam, merah-merah ikut Bang. Apa dengan sungai Beringin kok? Yang bawa-bawa ni hilang lah. Betul. Tak mana, anaknya banyak. Banyak mana. Yang bawa-bawa ni hilang. Tuh. Oh, itu di depan mata. Besar Pak Pajri. Ini kita terjebak ini dengan eceng gondok ini. Kita udah tinggi sedikit, kita coba. Kita sih. Keluar nanti. Kita dorong. Terus. Yang tanggung. Masukkan gua dulu. Nah, tuh. Double strike. Itu lagi dah tuh. Tuh. Strike lagi. Oke. Astaga. Hancur. Hancur. Waduh, kena mata. Hancur. Yes.
Nah ini satu lagi nih, baru nyampe nih. Tim satu lagi. Oke, sahabat angler, berakhir trip kita kali ini dan hasilnya ya lumayan. Ada beberapa ekor yang memang kita bawa pulang karena kondisinya memang kemungkinan hidupnya sangat kecil sekali ya. Yang lain ya kita rilis, oke. Sampai ketemu di trip berikutnya. Oke.